Calon Gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Cahayapurnama tidak ambil pusing soal tudingan dirinya yang akan memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye di Pilgub DKI. Ahok pun konsisten akan mengajukan uji materi pasal cuti kampanye ke Mahkamah Konstitusi. Usai menghadiri peresmian PD Pasar Jaya, Ahok menyatakan pembahasan revisi berkas uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah hampir selesai. Sebelumnya Ahok diminta untuk memperbaiki berkas uji materi oleh MK karena dinilai belum lengkap. Dalam berkas uji materi yang diajukan, Ahok mengupayakan agar dirinya tidak mengambil cuti selama masa kampanye. Ahok menargetkan hasil revisi berkas uji materi akan diajukan pekan ini. Sementara Ahok tidak ambil pusing soal tudingan dirinya yang akan memanfaatkan fasilitas negara jika dirinya tidak mengambil cuti saat kampanye. Ya, yang disarankan dari hakim-hakim MK. Supaya jangan sampai ditolak kan, mesti dielaborasi lagi. Di mana kerugiannya sebagai gubernur, bukan sebagai pribadi. Nampingin si Rian aja supaya rame di hashtag. Makanya tanya yang ini, aku udah dapatkan kan kerugiannya. Aku jangan ngomong sini dong. Nanti kan diadu nih, kita ada senjata-senjata pamungkas rahasia dong kita simpan dulu. Supaya lawan kita kan gak nyangka kan. Nanti udah deket itu baru jeger keluar.